Ya, Anda masih bersama saya, Krisanti, seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menegaskan agar jangan sampai ada perundungan khususnya pada MPLS. B. meminta masyarakat melapor lewat sapa warga jika menemukan adanya perundungan di sekolah. Ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menegaskan jika pihaknya tidak mentoleransi sama sekali adanya perundungan ataupun kekerasan di lingkungan sekolah, khususnya memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. B. pun telah meminta PLH Kadisdik memantau langsung ke lapangan. Ia pun meminta masyarakat melapor lewat sapa warga jika menemukan adanya perundungan. Sesuai aturan, jadi itu orientasi itu ya jangan ada kekerasan. Jadi orientasi lebih kepada pengenalan, semangat karena sekolah baru, tidak boleh ada kekerasan. Karena kami menentang betul namanya perundungan. Kita sudah di mana-mana menyampaikan bahwa kita harus menghindari perundungan. Jangan sampai ada lagi, dan itu kan dimulai di tahap awal saat mulai sekolah, jangan ada perundungan. Saya minta Pak LH Kadisdik juga untuk memantau tegas orientasi ini. Kalau diperlukan, silakan, tapi betul-betul hanya untuk agar mengakrabkan, lebih bersifat gembira lah. Jadi supaya anak semangat ke sekolah, lingkungan baru. Ya, tapi jangan, tidak boleh ada kekerasan. Jadi tidak boleh, bukan kami tidak mentolerir sama sekali adanya kekerasan di sekolah. Ya, karena kan akan yang ada di situ memantau langsung ke lapangan. B. pun menegaskan agar pihak sekolah tidak memungut biaya apapun terkait pelaksanaan MPLS. Budi Hartati, Bandung TV.